jumpa lagi di Calvin Channel. Di video kali ini aku akan nge-review SHF yang pastinya kalian tunggu-tunggu, yaitu SHF Mevilas. Nah, kabarnya Mevilas ini bakal muncul di Shin Ultraman, cuman belum dapat info lebih lanjutnya. Nah, nanti kita tinggal tunggu saja gimana bentuk dari Mevilas ini. Dan kalau kalian penasaran seperti apa detail SHF ini, tetap di Calvin Channel. Oke, untuk box dari SHF Mevilas itu seperti ini dia guys. Dan seperti biasa, kita akan cek-cek boxnya dulu. Nah, untuk bagian depannya itu seperti ini. Nah, untuk boxnya itu bernuansa warna-warna abu-abu. Nah, seperti ini dia. Untuk bagian depan di sini ada gambar-gambar Mevilas, ada yang versi film dan juga versi SHF, dan juga ada beberapa tulisannya. Dan untuk bagian samping itu seperti ini guys. Samping ini, samping bagian sini itu nggak ada gambarnya, cuman ada beberapa tulisan saja. Dan untuk bagian samping satunya di sini ada gambar dari Mevilas, ada tulisannya juga, dan juga ada tulisan dari SHF. Ini ada tulisan SHF. Bagian atasnya itu cuman ada tulisan SHF. Bagian bawahnya itu ada gambar Mevilas dan juga tulisan alien Mevilas, dan juga ada tulisan SA figure. Oke, untuk bagian belakangnya itu seperti ini dia. Nah, bagian belakang di sini terlihat kalau kita akan mendapatkan sebuah part mungkin tembak dari Mevilas beamnya, dan di sini kita juga mendapatkan apa ini, kayak roda duri dari Ultraman Bah. Nih, roda durinya guys, itu serangan legendnya, biasanya dibuat motong-motong kaiju gitu. Oke, sekarang aku akan unboxing guys. Dan isinya itu seperti ini dia. Nah, dan pastinya kita juga mendapatkan selembar semacam kertas instruksi. Oke, aku akan taruh di situ. Dan ini dia untuk SHF Mevilasnya. Nah, ini menurutku sih Mevilas itu mendapatkan cukup banyak part untuk musuh dari Ultraman. Soalnya biasanya itu musuh-musuh Ultraman, dia itu mendapatkan part yang nggak terlalu banyak, terutama Kaiju guys. Nah, pas itu kalau nggak salah Gulza itu bener-bener nggak dapat apa-apa. Waduh. Tapi untung saja untuk SHF Mevilas ini kita mendapatkan beberapa part. Oke, ini dia untuk SHF Mevilasnya. Menurutku sih sudah detail, dan juga tekstur-tekstur badannya itu sudah kelihatan sekali. Dan aku akan bahas dari sculpting atau molding juga bisa dibilang bentuk dari SHF Mevilas ini. Nah, untuk bagian mukanya itu seperti ini dia guys. Ini pertama itu aku kira Mevilas itu penguin gitu guys, macam unggas, tapi ternyata dia bukan unggas, tapi semacam seijin yang cukup aneh mukanya, kayak punya telinga juga, dia seperti pakai kacamata dan juga punya paruh di bagian sini. Dan untuk bagian, atau ini mungkin mulut atau paruhnya gitu, itu ada kayak banyak kelereng-kelereng kecil, tuh banyak mutiara-mutiara mungkin tuh. Itu detailingnya bagus sekali. Terus habis itu di bagian mana ini, bagian bawah kepalanya itu juga detail banget. Terus matanya tuh seperti ini, telinganya itu seperti ini. Itu tekstur-teksturnya kelihatan banget, ada garis-garis kecil gitu. Terus bagian belakangnya kepala itu seperti ini. Nah, itu kelihatan seperti dia
seperti ada kostumnya gitu. Ini memang kostum, jadi dibuat ada kelihatan kalau ini memang kostum-kostum gitu guys. Jadi bagus banget sih, ini memang benar-benar movie accurate. Terus untuk bagian badannya itu seperti ini. Bagian badannya itu mendominasi warna-warna hitam. Pokoknya bagian badan sampai ke kaki itu warnanya hitam-hitam gitu. Dan juga di bagian muka itu warnanya cuma sedikit kombinasi. Itu ada kuning-kuning putih itu, putih dicampur kuning. Terus juga untuk matanya itu berwarna biru. Terus di bagian semacam paruhnya itu yang punya banyak mutiara itu berwarna kuning. Karena kena cahaya jadi sedikit warna hijau. Terus di sini juga ada beberapa warna silver-silver. Terus di sini juga ada, mungkin ini semacam kancing gitu ya. Ini mungkin kancing-kancingnya itu yang bentuknya persegi atau kotak-kotak itu dia berwarna silver. Dan untuk sisa badannya itu dia berwarna hitam. Terus untuk bagian kakinya itu seperti ini. Nah, bagian kaki itu seperti ada duri-durinya guys. Ini ada duri-durinya. Semua sisi dari kaki itu sama, ada duri-durinya. Dan untuk bagian telapak kaki di sini sama ada duri-durinya, cuman di bagian bawahnya di sini nggak ada duri-durinya. Untuk bagian belakangnya itu seperti ini dari jauh. Dan untuk artikulasinya itu seperti ini guys. Aku akan coba dari kepala dulu. Untuk kepala di sini sedikit ada artikulasi. Ini kepala, bagian kepala itu seperti ini artikulasinya. Ya memang sedikit karena kena bagian sininya. Bagian sini tuh mengganjal jadi kurang enak artikulasinya. Dan untuk bagian tangan itu seperti ini. Bagian tangan artikulasinya nggak terlalu maksimal. Wih, lepas guys. Bisa lepas. Akan coba pasang. Nah, sudah terpasang. Ya memang artikulasi tangan itu nggak boleh terlalu berlebihan, nanti bisa patah kayak, bukan patah, bisa lepas kayak tadi itu aku guys. Gitu aku nggak sengaja lepasin, tapi ya bagian artikulasi tangan itu sudah cukup oke, sudah cukup bagus, bisa diputer-puter seperti ini. Terus juga bisa digerakkan seperti ini. Cukup enak. Dan bagian tangannya itu memang lebih besar dibandingkan Ultraman guys. Jadi tangannya itu besar. Jadi gerakan seperti ini bagian tangannya. Cukup enak sih menurutku. Dan untuk bagian badan itu seperti ini. Nah, bagian badannya itu aku cukup suka sih, soalnya enak banget. Terus juga enteng banget untuk digerakkan seperti ini. Nah, kalian bisa lihat enak banget. Dan untuk bagian kaki itu seperti ini. Bisa digerakkan dengan cukup maksimal seperti ini. Bisa dimundurkan seperti ini. Tekuk juga, dan bagian kaki bawahnya itu bisa diputar-putar. Bagian kaki satunya juga sama. Cuman tumitnya ini bagian ujungnya itu nggak bisa dinaikkan seperti Ultraman guys. Karena dia itu memang Seijin, jadi nggak mungkin bisa. Ya mungkin beberapa Seijin bisa sih, tapi Mevilas ini nggak bisa guys. Ini nggak ada. Oke, semuanya sudah kita bahas dari SAF Mevilas ini. Dan selanjutnya aku akan review part-part yang didapatkan di set SAF Mevilas ini. Nah, di sini kalian bisa lihat kalau kita mendapatkan beberapa part. Seperti biasa, aku akan bahas dulu dari bagian tangan. Di sini kita mendapatkan 3 tangan. Nah, untuk tangannya yang pertama, di
sini kita mendapatkan tangan biasa guys, seperti ini. Tangan yang cukup kebuka, terbuka. Terus di sini kita juga mendapatkan pasangan satunya. Pasangan bagian kiri. Terus kita juga mendapatkan tangan yang cukup terbuka. Ini lebih terbuka daripada keduanya yang tadi itu. Ini juga bagian kiri. Terus selanjutnya kita juga mendapatkan ini dia. Ini adalah pisau roda dari Ultraman Mba. Nah, ini dia. Ini yang biasanya jurus yang digunakan oleh Ultraman Mba, guys. Dan kita dapatkan di set Mevilas ini. Nah, di sini aku juga sudah punya Ultraman Mba-nya dan aku akan coba pasang. Oh ya, ini juga sudah kepasang ya guys tangannya. Jadi nggak usah pakai tangan yang lain. Ini soalnya sudah kepasang tangannya. Dan juga untuk warna roda-rodanya itu dia berwarna putih-putih pucat. Nah, ini tuh bagian kanan guys, bagian kanan. Jadi pastinya kita akan pasang di tangan kanannya. Oke, sudah kepasang dan bentuknya itu seperti ini. Nah, kalau dipasang itu seperti ini dia guys. Mungkin kalian bisa pose lempar gitu atau juga pose menyerang. Ini juga bagus banget sih untuk di foto-foto gitu. Menurutku sudah keren banget, walaupun cuman kecil seperti ini tapi sudah oke banget menurutku. Dan yang terakhir dan yang paling besar dan juga pastinya yang paling mantap yaitu beam dari Alien Mevilas. Di sini beamnya itu seperti listrik-listrik yang ada di Star Wars itu guys, yang digunakan oleh Palpatine itu. Terus di sini juga ada tangan Mevilas yang sudah terpasang. Terus di ujungnya ini juga ada ledakannya, ada efek ledakan. Dan pastinya aku akan coba. Oh ya, kita juga mendapatkan stand guys. Nah, stand ini digunakan untuk mengganjil pin dari Alien Mevilas ini. Nah, di sini sudah ada lubang. Tuh, kalian bisa lihat ada lubang. Terus habis itu di sini juga ada konektornya. Jadi tinggal ditancepin saja dan sudah keganjil. Ini harusnya sih nggak usah pakai stand juga sudah bisa guys, karena Mevilas itu menurutku sudah berat banget, jadi mungkin kuat untuk ganjil ya. Ini aku akan coba saja untuk memastikan apakah benar atau tidak. Oke, tinggal dipasang seperti ini. Terus untuk tangan satunya. Belum. Nah, sudah guys, gampang banget. Tinggal dipasang terus nanti ada suara cetek gitu. Oh, ini tangan satunya nih agak sulit. Nah, oke. Harusnya sih sudah kepasang dan kalau diarahin agak naik gitu. Agak naik itu agak sulit guys untuk berdiri, kurang balance. Mungkin ini harus dibelakangin sedikit. Nah, kalau dibuat agak ke belakang sedikit itu bisa. Dan untuk dari jauh itu seperti ini dia guys. Dia itu seperti nembak Ultraman yang lagi terbang. Dan menurutku sih bagus banget untuk difoto saat posenya itu seperti ini. Dan pastinya aku akan coba juga saat menggunakan standnya. Nah, sudah kepasang. Terus tadi ada lubang itu, tinggal kita pasang saja ke lubangnya. Ini dia. Itu ada lubang, tinggal dipasang seperti ini. Nah, sudah kepasang, jadi deh. Sudah jadi guys, seperti ini dia. Oke, sekarang aku akan mengukur tinggi dan juga membandingkan
tinggi dari SAF Mevilas ini dengan beberapa mainan dan juga SAF lainnya. Untuk tinggi di sini dia memiliki tinggi kurang lebih 14 sampai 15 cm. Ya, ukurannya normal seperti SAF-SAF biasanya. Oke, dan untuk pembanding pertama di sini sudah ada Ultraman Bah. Ultraman Bah. Terus di sini juga ada Rega. Nah, Rega ini kabarnya bakal muncul di Destin Crossroad, guys. Ini pasnya kalian semua sudah enggak sabar kan dengan Destin Crossroad. Terus di sini juga sudah ada Zero yang menggunakan armor. Pas itu kalau enggak salah dihukum oleh Ultraman Leo. You what? Dan terakhir di sini aku juga memiliki Mevilas versi UMS. Duh, Hayatanya jatuh. Ini bukan Hayata sih sebenarnya. Ini Ultraman Bah, guys. Hayata itu human host-nya. Oke, sekian reviewku tentang SHF Mevilas ini. Jangan lupa untuk selalu like dan subscribe Calvin Channel. Bye.